Hello guys, hari ni aku nak review satu Hot Wheel. Request daripada seorang subscriber aku. Aku nak tunaikan permintaan dia. Nama Hot Wheel tu Cop Clip. Macam ni rupa dia, korang mesti pelik kan. Hot Wheel apa eh? Besi je. Kalau korang nak tahu apa kegunaan dia, apa kelebihan dia, korang tengok video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, mana yang belum subscribe, subscribe eh. Yang mana yang suka dengan video aku, boleh like. Comment lah kalau apa-apa ni korang nak komen. Kalau nak request apa boleh tulis kat ruang komen. Tanpa buang masa ni, jom kita mulakan video kita. Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak review satu Hot Wheel permintaan daripada subscriber. Macam aku dah cakap tadi. Okay, first kita nak review dia punya kad dia. Korang tengok kad dia. Simple, simple gila. Kereta dia pun simple. Apa, besi je semua kan. Barang reject apa? Hot Wheel tak jadi ke? Tu dia punya Hot Wheel macam tu. Apa dia? Kejap lagi dia tengok yang dengan lebih detail lah. Okey, selalunya yang macam aku selalu sebut kan, Esprit Motors dia, dia ada kelebihan dia. Mesti ada apa-apa kelebihan dia. Nak tahu kelebihan dia, kita tengok dekat belakang. Nampak? Ni adalah kelebihan dia. Boleh bubur. Boleh bubur pula. Boleh jadi kitchen. Dia keluaran tahun 2021. Maknanya tahun 2022 dia keluar. Dia orang buat pada tahun 2021. Selalu macam tu lah. Memang macam tu pun. Dia tak ada apa-apa ni license. Ni biasa dia punya ni. Matel lah apa semua. 6/10. Okey, aku rasa kita kena buka lah untuk tengok lebih ni. Lebih detail. Aku nak buka je. Tapi aku nak tunjuk korang satu cara buka. Kalau korang tak tahu, yang mana dah tahu tu boleh tengok lagi. Cara buka dia adalah potong kad ni kan. Macam korang sayang kad ni, korang potong yang ni lah, plastik ni. Ikut tepi ni. Okey, aku tunjuk lah. Nak senang aku tunjuk. Macam ni cara dia. Aku tunjuk lagi senang daripada aku cakap-cakap tu korang tak faham kan. Ni awak pisau ni, korang buka sikit je. Hati-hati je guna pisau ni. Korang potong lah. Dari atas ni potong. Mesti ramai dah tahu dah. Tapi aku nak tunjuk lah. Mana tahu ada yang tak tahu kan. Kita potong slow-slow. Jangan sampai ni. Jangan buat cara yang bahaya. Macam nak laju-laju ke apa. Buat pendek je. Tangan tu hati-hati je. Jangan sampai kena. Ni sampai atas ni kan. Tengok betul-betul. Sampai atas. Aduh Allah, nasib baik tak kena. Tengok, bahaya kan. Aku tengok kamera dia. Tengok, boleh buka lah. Buka dia bawah ni. Tapi ada cara lain juga. Cara dia orang guna apa, acetol. Nama ni, chemical tu. Acetol. Dia orang lak-lak tepi ni, betul boleh buka gam tu. Tapi nak letak balik kena gam kan. Tapi dengan cara ni, kau tengok dia cantik je. Tak berapa nampak kalau kau bubuh balik ni, Hot Wheel ni. Korang boleh display balik, nampak? Nak main buka lah. Dia takkan terangkat lah sebab Hot Wheel tu berat kan. Dia dah tahan benda tu. Korang boleh lah lekat kat dinding kan. Macam orang lain selalu ni display Hot Wheel dia orang lekat kat dinding. Macam tu lah. Banyak sangat aku pop pack. Okay, kita review lah. Kereta kita ni, ni boleh panggil kereta macam ni ke ni? Patung statue. Tengok rupa dia. Warna dia nampak. Warna silver. Chrome. Tapi aku ada baca-baca kan dekat Google, aku tengok YouTube kan. Dia orang cakap ni bukan warna tu. Ada warna special tu apa, Zamak apa. Dia orang cakap ni bukan. Itu daripada info yang aku dapat lah di Google. Dia ada sikit corak. Dia bulat ni. Yang bulat tu, itu dengan ada dia nampak ni logo Hot Wheel belakang ni. Sama belakang sama. Aku ada nampak dekat IG apa, ada yang ni model baru warna merah aku tengok. Okay, sekarang aku nak tunjuk korang ni. Aku nak tunjuk korang aku masuk dekat sini ya. Dekat apa benda dekat ni, dekat kunci motor kitchen. Nanti kan ada model baru warna merah, aku pasti cari ya. Tengok kunci. Tengok Fuyo. Macam ni je lah.
bubur, boleh bubur dekat kunci motor, dekat beg boleh. Ha. Korang rasa apa lagi boleh kan? Selalu kitchen lah, kat kunci-kunci lah. Kunci kereta, kunci motor, beg, kat dompet kan. Dompet mana boleh kan, bubur lah. Rantai ke apa, aku tak tahu, tak sesuai kot nak buat kat rantai ni. Gila berat. Oh, bawah. Aku lupa nak review bawah dia. Ha, bawah dia nampak tu. Made in Malaysia. Lepas ada logo tu. Lepas tu cock clip. Logo Hot Wheel, cock clip. Tu bawah ni adalah kod-kod dia 2021. Ni baru lagi kot 2021 ni. Macam ni rupa dia. Aku rasa ada kereta yang ni model macam ni. Dia adalah model tu dia ambil ni untuk buat ni kitchen ni. Mantap kan. Aku minat. Aku akan bubuh lah dekat kunci motor aku ni. Terima kasih pada yang request tu. Sekarang aku dah dapat dah satu ni. Satu kitchen baru, kitchen Hot Wheel. Tapi lah, rasa premium lah, berat. Berat lah, berat daripada yang lain punya Hot Wheel. Sebab dia besi kan, atas bawah besi. Bagi pendapat aku, Hot Wheel ni memang menarik gila. Memang menarik gila, mana ada Hot Wheel macam ni kan, kitchen-kitchen ni. Dekat dalam dia punya blister pulak tu. Selalu kitchen dia jual macam tempat lain kan, macam tak ada dalam blister ni, main line apa. Ni kira main line ni tau. Mainline kitchen. Tak tahu. Kalau ada super treasure hunt ni aku tak tahu. Aku rasa sampai sini je video kita. Kalau mana yang nak request tu, boleh request kat ruang komen tau. Lepas tu jangan lupa subscribe, like dan komen. Lepas tu kalau rajin share tau kat kawan-kawan korang. Terima kasih dah tengok video aku sampai habis. Mana yang support aku, terima kasih sangat. Okay guys, sampai kita jumpa dekat video video lain. Assalamualaikum guys. Bye, jumpa lagi.